Saya sekarang berada di rumah Mas Yusuf Muhammad Yusuf Ansor. Ini masih kelas 3 SMP di desa sangat terpencil di Gunung Kidul. Namanya desa apa ini? Desa Katongan. Desa Katongan. Dusun Jeruk Legi. Desa Katongan, Dusun Jeruk Legi. Nah, saya sampai di sini ini sudah hampir buka puasa. Tadi dari Surabaya langsung ke sini. Saya sering nonton YouTube ketika Mas Ansor ini dalam. Mungkin sudah lebih dari 10 YouTube yang saya tonton dalangnya Mas Yusuf ini, dan saya langsung terkesan karena kok ini suaranya sangat dewasa ya. Saya pikir siapa ini. Terus saya cari alamatnya, ketemu di sini, saya datang ke sini, ternyata masih kelas 3 SMP. Nah, Mas Yusuf, siapa guru dalang ini? Agak keras sedikit. Otodidak. Iya, otodidak. Lajenglah menika dipun bimbing kalian Kisulis Prianto. Kisulis Prianto. Iya. Dari mana itu? Saking Wonosari. Saya kira kita pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Ya. Dari Wonosari itu ibu kota Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gitu. Iya. Ini putra keberapa? Nomor berapa? Saya yang ke-1 dari 2. Oh, cuma 2. Iya. Adik laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apakah ayahnya juga dalang? Kok pinter sekali dalang? Sebenarnya tidak ada keturunan, tidak ada terah dalang. Tidak ada terah dalang. Tapi alhamdulillah mbah-mbah semua Yogo. Gitu. Oh, ini keluarga Yogo. Yogo itu pemusik gamelan Jawa itu. Iya. Ya. Jadi tapi ayah juga Yogo. Bukan sakit, tidak bisa. Tidak bisa. Ayah kerja apa? Buruh. Iya. Sawas Klaten. Iya. Nah, saya lihat Mas Ansor ini kalau dalang sudah profesional sekali. Memang saya ada beberapa hal yang belum cocok, misalnya suara sengkuni. Tadi saya tanyakan, kenapa suara sengkuninya seperti itu? Mungkin saya terpengaruh oleh dalang-dalang lama, tapi ternyata itu sengaja. Kenapa pilih suara sengkuni seperti itu? Kita melagak berat. Oh, bisa mereka berat. Ya, berat itu dibikin glece. Dibikin glece, sengaja dibikin glece. Yes. Ada dalang dalam sejarah perdalangan yang suara sengkuninya seperti itu. Internet kula niru almarhum Hadi Sugito, cuman meniru Hadi Sugito Jogja. Almarhum. Iya. Hadi Sugito Jogja kan? Iya. Almarhum. Niru seperti itu. Cuman saya kembangkan lebih ke apa ya? Tapi duka mirip mboten kula mboten. Hampir 100%. Iya. Bisa. Guyone juga hampir 100% kayak celetukannya apa ya? Itu spontanitasnya juga hebat banget. Seusia segini loh. Kalau Durno tadi dibuat apa? Agak ke penekanan pita suara. Durno pita suara. Apa tadi istilahnya? Glece. Ngeten. Penekanan. Itu seperti apa? Kalau Durno pengin seperti siapa? Seperti dalam siapa? Almarhum Siseno. Oh, Siseno. Oh. Berarti latihan? Iya. Sampai latihan suara itu masih terus sekarang? Iya. Ini bikin sekarang, direkam? Kalau kegiatan sehari-hari aktivitas seperti itu, ngomong-ngomongan diri kayak orang gendeng nih. Oh, ini dia ngomong-ngomongan ya? Iya, kali nyambi ngopo ambil dolanan atus maam waktu itu kayak ngomong-ngomongan. Jadi waktu main-main juga ngomong sendiri di nirukan siapa. Pernah berapa kali nonton Seno langsung? Dari nate? Sekali jaring pati mudeng layang ini katus. Nek Hadi Sugito kan karena dari lahir sampun meninggal. Rekaman-rekaman itu. Rekaman-rekaman. Pak mantep menonton. Mantep jaring. Sing nonton sinten? Sing nate nonton. Pak Anom Surato. Terus putrane? Jadi Mas Haji. Sering. Pengen nonton jaring. Mungkin namun dia lebih sepisan. Sampai naik sekolah nyanyi, pernah ikut lomba nyanyi?
Sering. Di sekolah. Di kecamatan, di desa. Sering. Sering. Nek lagu seneng lagu nopo? Lagu sedaya lagu remen. Dangdut. Lagu Jerman. Roma seneng. Buat lagu lawas ngeten sih. Roma ya boten anu lho problem. Boten. Boten jan anu. Penaken. Sabet cekel. Piambakan nopo? Nggih. Kantor arep diogo. Piambak. Kalian biokom itu namung ngiringanipun. Jenal lakon biasanipun namung dadak biasane dadak ngoten kek kalih sinau teng panggung ngoten. YouTube-nya sudah berapa kali upload? Pinten nggih. Kirangan boten ngetan nggih. Mbok pilihan wonten. Sampun wonten. Reket sampun wonten. Untuk sampun wonten. YouTube upload pertama tahun pinten? Tahun 2021. 2021 baru ya. Masih pandemi. Dibanding yang upload pertama dengan upload terakhir, seberapa merasa beda? Sudah seberapa merasa maju? Nah, kalau upload begitu si sindennya dari mana? Sepenting. Ini pas tanggapan apa? Spesial kangge YouTube. Jadi pas tanggapan ini, lajeng pun streaming. Live streaming lah. Oh. Jadi pun live streaming. Ini sering tanggapan no? Jadi, alhamdulillah. Pun penting tuh tanggapan. Coba jadi bocen. Tanggapan pertama tahun berapa? 2021. Nopo mantu sunatan. Bersih. Nikahan. Bersih. Nikahan. Nikahan. Ten dusun putih. Selak meri. Selak meri. Dusun ini apa tonggo dusun? Iya, dusun ini. Seberang. Itu tampil pertama? Pertama ini pun wonten mereka wonten di teras. Ini gelarnya terus ini. Acara apa? Ini itu namun sepelan. Sepelan. Sepelan itu apa? Gladen. 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 Pas. Sering di-upload tapi? Sampun. Pas barang bersih dusun kemudian aku sepelan kemudian waktu mantu sing nonton kata alhamdulillah sih lumayan begini ya kan saya ikut apa nih kita akan nonton tapi nggak sampai diteriaki kan disorai gitu pak disorai gitu disorai dalam pengertian diacum dinyanyi mboten dibuli mboten tapi mboten dereng nate minum tapi duka nek wonten wingking kirangan mboten sedalu sedalu nggih rumiyin pertama sore telon neng pase wakan busono maneka warna